Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke bosku, dalam kesempatan hari ini seperti biasa ada review burung cucak rowo yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Kali ini ada anakan mandiri usia 2 bulanan. Burung seperti apa, harga berapa, kita coba review ya bos ya, satu persatu. Ini burungnya mulus banget, mulus-lus, utuh, bulu juga utuh semua, tidak ada minus. Sudah kita cek ya bos ya, coba kita dekatkan seperti apa kondisinya. Oke, mulai dari yang ini dulu ya bosku ya. Ini asli pasangan satu susuh. Satu susuh itu berarti satu indukan ya. Ini pasangan satu sarang atau satu indukan, satu tetesan itu ya. Usia ini sudah mulai melirik seperti ini, udah dua bulan lebih nih bosku. Postur bagus, panjang-panjang. Ini sebatas prediksi jantan betina karena satu susuh ya. Ini kemungkinan besar jantan betina. Ini belum tes DNA. Jadi kita jual kondisi apa adanya. Seperti ini kita jual di harga 10 juta per pasang. Sudah ongkir via kereta api area Jawa ya, bos ya. Untuk luar Jawa ya mungkin bisa tambah biaya kargo, atau mungkin yang pengen via travel ya mungkin bisa tambah biaya travel karena biaya ongkirnya lebih besar, selisih banyak. Itu udah kita cek kondisi burung, gemuk-gemuk, mata, kuku, sayap semuanya aman, normal. Tinggal di packing, kirim aja nih bosku ke tujuan masing-masing jika ada yang minat. 10 juta. Kita next yang satunya nih bosku, ini lebih besar sedikit. Usia ini selisih sekitar kurang lebih 2 minggu. Seperti ini ya bosku ya. Udah. Posturnya lebih besar karena mungkin usianya ya, faktor usia juga mempengaruhi postur. Kondisi jaminan sehat, tidak ada minus. Sudah mandiri total. Ini juga sama prediksi jantan dan betina. Karena ini pasangan satu susuh ya, jadi kita memprediksi saja ini jantan dan betina. Saya mayoritas ya kemungkinan besar 80% itu jantan betina. Meskipun terkadang juga ada yang sejenis ya kayak gitu. Untuk harga berapa ini bosku? Ini harga kita jual di ya sedikit lebih mahal, di harga 10,3 ini. Hanya faktor usia saja. Sama posturnya lebih besar yang ini. Ini gede, panjang ini ya. Kondisi utuh mulus, tidak ada minus. 10,3 sudah full set, sudah termasuk ongkos kirim area Jawa ya bosku ya. Untuk DNA sementara agak susah nih bosku. Jadi kemarin saya DNA yang terakhir, kemarin ada yang pesan muda hutan, itu sudah seminggu ini hasilnya belum ada karena terkendala masalah teknis ya. Jadi teknis di labnya sedang perbaikan, jadi ada trouble. Ini sudah seminggu hasilnya baru keluar 3 dari 8 sampel yang kita ajukan. Jadi mohon maaf ini yang sudah pesan agak terpending ya, karena memang faktor dari sananya. Kita DNA itu hari Jumat ya, hari Jumat, sekarang udah hari Minggu, belum sampai, belum sampai tapi hasilnya baru keluar 3. Nanti kita nunggu berikutnya. Ini sementara kita tawarkan apa adanya dulu. Jadi kondisi apa adanya, ini pasangan satu susuh kita jual yang itu 10 pas, yang ini 10,3. Burung jaminan sehat,
jamin tidak ada minus, kayak gitu. Seumpama dengan DNA berapa, kalau dengan DNA kita jualnya di atas 11 bosku. Jadi bisa 11, bisa yang itu 11 pas, yang ini kita 11.3. Karena kalau DNA ini kan apa ya, pertama prosesnya lama, kedua ya gambling juga ya bosku. Jadi seumpama dipesen ternyata nanti sejenis, ya nanti harus cari penggantinya kayak gitu. Jadi kan dua kali kerja, tapi kalau untuk yang langsung aja kan bisa lebih anu ya, lebih cepat berputar kayak gitu. Ini kita jujur aja review apa adanya, jujur dengan kondisinya juga. Mulus ya bosku burungnya. Usia ini 2,5 bulan, yang itu 2 bulan, kayak gitu. Oke, hanya ini review yang kita berikan dalam kesempatan kali ini. Ada anaan bagus-bagus ini burungnya, mulus-mulus. Harga juga standar banget ya, murah banget. 10 juta sudah ongkir itu murah ya bosku ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, Jarowo Indonesia. Mantap.